Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit tanpa pilar, tanpa penyangga. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Dan Allah jadikan banyak gunung di muka bumi ini agar dia menjadi pasak, menjadi kestabilan bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah turunkan dari langit air berupa hujan. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan yang mulia. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah berupa hujan. Faruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Balizzalimuna fi dhalalim mubin. Tapi orang-orang zalim, orang yang terus nyinyir, selalu ada dalam kesesatan yang nyata. Ihwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, hujan adalah rahmat. Namun ihwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, catatlah fakta ini. 10 tahun di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana hanya sekali. Selama 10 tahun Rasulullah salat gerhana hanya sekali. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah gerhana, Rasulullah amat ketakutan. Rasul takut dengan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada sahabat dalam khutbahnya, "Fa idza ra'aitum zalik," kalau kalian lihat gerhana bulan maupun gerhana matahari, "fad'ullah," banyak doa. Wakabiru, bertakbir, besarkan Allah. Wasallu, dirikanlah solat gerhana. Watasaddaku, perbanyak sedekah. Hatta iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan 10 tahun di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat gerhana hanya sekali. Dan gerhana itu hatta iman rahmati Allah, tanda-tanda kemurkaan Allah. Tanda-tanda kiamat akan dekat. Kalau kalian tidak percaya, dengarkan khutbah gerhana Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berteriak, "Ya umat Muhammad, ya umat Muhammad, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ma ahadun aghyaru min Allah." Tidak ada yang lebih pencemburu di dunia ini dibanding Allah. Allah cemburu atas apa? An yazni abduhu wa an tazni amatuhu. Ketika Allah dapati ada hambanya laki-laki berzina dengan hambanya yang perempuan. Lau ta'lamuna ma'alam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian pasti bakal banyak menangis dan kalian pasti berhenti tertawa. Terima rahmati Allah. Apa urusan salat gerhana dengan zina? Ya terima rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan fakta ini. 28 Juli 2018 di Kota Lima, gerhana bulan terjadi. Entah apakah kalian semua melakukan sholat gerhana saat itu di Kota Lima. Tapi banyak orang kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalaikan ancaman Allah dan Rasulnya, tidak mendirikan sholat gerhana. Apa yang terjadi di Kota Lima rahmati Allah? 29 Juli gempa Lombok terjadi. 26 Desember 2019 kemarin, ya ikhwatul iman, gerhana matahari cincin terjadi. Tahu apa yang terjadi ikhwatul iman? Kita semuanya sibuk mengupload, mengunggah di status media sosial kita tentang gerhana matahari cincin, amat sedikit yang mendirikan sholat gerhana. Tahu apa yang terjadi ikhwatul iman? 1 Januari Allah kirim air berupa rahmat menjadi musibah. Yang terjadi dan penghujung-hujung tahun ini, hotel iman, 26 Desember 2004, tsunami Aceh. Apa yang terjadi? Saat itu hotel iman maksiat meninggi, tingkat perzinahan di mana-mana terjadi. Dan kita di awal tahun ini dikagetkan lagi oleh seorang manusia Indonesia menjadi predator seks. Dan hotel iman, rahmat ya Allah, berhenti. Bertaubat pada Allah. 10 tahun di Madinah, sekali sholat gerhana, Rasulullah ketakutan. Dan anda tahu ikhwatul iman, kali ini karena ada kiamat mendekat, ikhwatul iman, hanya menjelang beberapa saat lagi, maka setiap tahun berkali-kali gerhana bulan dan matahari terjadi.
Anda ingin tahu 2020 berapa kali terjadi gerhana? Maka diprediksi 4 kali gerhana bulan, 2 kali gerhana matahari bakal terjadi di 2020. Ini hotel lima rahmati Allah. Precaution. Hati-hati. 11 Januari ini hotel lima rahmati Allah, gerhana bulan penumbra bakal terjadi. Dan 11 Januari ini hotel lima rahmati Allah, kita sholat gerhana tanggal 12. Amerika sudah memberikan travel warning, hati-hati terhadap Jakarta karena akan ada musibah besar di Jakarta. Hotel lima rahmati Allah, alam taro, tidakkah kalian lihat, tidakkah kalian perhatikan, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bersujud pada Allah. Wasyamsu, matahari sujud pada Allah. Wal qamaru, bulan sujud kepada Allah. Wan nujumu, bintang-bintang sujud pada Allah. Wasyajaru, pepohonan. Wadawabu, semua hewan melata sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, dan banyak manusia ikut sujud. Wa katsirun haqqo alaihil azab, tapi Allah tetapkan azab pada banyakkan manusia. Man yuhinillah fa ma lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, enggak mungkin ada yang bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah bisa berkehendak melakukan apapun yang Allah suka. Hatta iman rahmati Allah. Rahmat Allah berupa hujan. Dia akan senantiasa menjadi rahmat kalau kita bertakwa pada Allah. Hmm.